هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Sunnah Nabi yang masyarakat Islam di Malaysia tidak amalkan. Saya nak sebut satu contoh ya tuan-tuan. Bukan tak amal, baru nak amal tapi orang dah tuduh Wahabi. Apa dia? Sembahyang sambil dokong anak. Oh, susah tuan-tuan. Sembahyang sambil dokong anak orang panggil Wahabi. Ini masalah. Sedangkan Nabi, para sahabat memang tunjuk dah contoh bahawa boleh kita sembahyang dokong anak. Tuan-tuan tengok dalam internet banyaklah macam mana kita dokong anak dan sebagainya. Perbalahan berkisar tentang boleh tak baby ataupun bayi ataupun kanak-kanak yang pakai Pampers ada najis. Ha, yang itulah kan yang perbahasan dia. Tuan-tuan sekalian, senang macam ni. Nak sembahyang, bersihkan anak tu, mas pakaikan dia Pampers yang baru. Kan, pakaikan Pampers yang baru. Habis ustaz, nanti dia kencing macam mana? Hang janganlah tengok. Ni dokong duduk sembahyang, tarik Pampers budak tu. Apa punya kerja? Tak ada kerja. Dah salin, dah basuh dia, pakaikan Pampers yang bersih, sembahyang Allahu Akbar sampai habis. Janganlah pergi tengok dalam tu. Yang tuan-tuan nak pergi cari masalah. Tu pasal apa? Jangan duk cari masalah. Thank you.